baru je selesai pantang. Jadi sekarang ni tengah nak membina stamina balik. Pasal kita dah lama cuti kan. Jadi buat exercise dan sebagainya. Dan at the same time tengah cari new single. Pasal kita nak keluarkan lagu baru untuk tahun 2019 juga. Nama anak saya yang ini Muhammad Al-Fatih. Dia lahir pada 25 Januari yang lepas. Baru je, kiranya macam hari ni itself, kami baru 52 hari. Pantang saya buat 44. Bagi saya sebenarnya anak tu semua rezeki kan. Macam Fatih ni pun adalah rezeki yang tidak terduga. Sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan dan tidak terduga. Jadi rasanya yang bongsu kot. Rasanya lah Fatih beza dengan yang nombor 4 4 tahun. 4 tahun okay, yang ini nombor 3. Ini Muhammad Salahuddin. Dia 8 tahun, dah jadi 2 tahun ni. Sekarang ni setakat ni yang sulung Marsha, dia memang ada nampak lah. Dia mengikut. Dan sekarang ni masuk pertandingan dan sebagainya. Baru-baru ni dia Form 4 yang sulung. Okay. Mungkin tapi itu semua terpulang dengan dia. Pasal kadang-kadang anak-anak ni memang minat ada, tapi kita nak kena didik rasa self confidence dia dan sebagainya kan. Tetapi rasanya sesuatu yang mungkin yang tak impossible mungkin akan berlaku. InsyaAllah. Biasa Liza buat, of course kita kena kontrol makan lah. Kita kontrol makan dan sebagainya. Exercise yang penting pasal kita at the same time penyanyi, stamina tu penting kan. Dan pada waktu yang sama, pasal Liza breastfeed anak, kita kena makan makanan yang berkhasiat. Dan sentiasa keep active lah. I bet itu benda yang sama yang Dato' Siti pun buat. Pasal kita tengok dia pun selalu cycle dan sebagainya kan. Sekarang ni 68. Masa mengandung paling 78. Dan turun sampai? 60. Realistik 60. Dia cabaran dia sebenarnya lepas pantang. Dalam pantang memang kita kena ikut makanan dia. Lepas pantang dah lepas. Jadi kita betul-betul kena jaga nafsu makan. Tak boleh, tetapi at the same time pun kita tak boleh lebih. Sebenarnya pasal breastfeed pun bukannya memerlukan banyak sangat kalori. Asalkan kita dapat makan makanan yang berkhasiat, and then air kena banyak. Bulan April sebenarnya Liza dah start kerja dah pun. Dah ada 2-3 show juga inline. Jadi sebenarnya pun pasal dah rindu pun nak menyanyi kan. Memanglah kita ada kehadiran orang baru pun, itu satu kejayaan juga sebenarnya. Tapi kita ni dah memang hati tu memang penyanyi kan. Jadi memang rindu sangat. Jadi saya akan start bekerja hari bulan April. Dan at the same time tengah mencari lagu untuk next single lah. InsyaAllah kalau nak dikeluarkan pun the second half of the year kot, lepas raya and things like that lah. Thank you.